luar negeri pakai jas. Ya kan, kalau kita enggak usah takut setan kita, Pak. Setan kita apa sih? Paling juga suster ngesot. Susah, suster ngesot doang. Suster ngesot emang dia nemenin kita orang di jalan yang ngesot. Pak, berarti di Wisma ini kalau dengar-dengar ada ya, ada ininya, ada apa, ada setannya, ada makhluk kayaknya. Kan banyak yang iya, waktu COVID ya, bekas COVID ya kemarin ya. Cerita emang begitu. Oh, gitu ya. Kalau cerita begitu ya. Pembangunan ini juga makan banyak korban. Oh, waktu pembangunan ada apa, ada tumbalnya juga waktu ini ya, asrama ini ya. Pasti enggak banget ya pekerjaannya, makannya satu-satu. Tapi emang kan ini udah kosong ya, udah kosong. Tapi apa dengar-dengar nggak gitu ada kayak teriak gitu, kayak teriak atau kayak si Mbak Kunti gitu, oh, dengar-dengar nggak? Banyak. Mbak Kunti saya aja karena di situ ada jahilin, ada nyamit lah, ada gini lah. Oh banyak. Gitu. Tapi kebanyakan apa? Apa si Mbak Kunti atau? Kebanyakan ini kuntilanak. Kebanyakan kuntilanak ya? Buset. Ini kalau di sini genderuwo nih. Yang mana? Yang mana? Genderuwo. Di mana di sini? Emang ini bekas apa? Ini kan bekas sampah. Oh, sampah. Oh, bukan mandiin. Oh, apa bukan mandiin mayat ya itu ya? Kalau mandi mayat mah. Oh, tengah ya. Tower kuning. No. Kan tower kan namanya kan kuning, hijau. Iya, betul, betul. Jadi bukan ABC. Oh, jadi merah. Jadi kebanyakan ini ya, apa sih Mbak Kunti? Wah, kalau misalnya dicari satu. Wah, ini malah dibiangin sini. Ini semuanya ada deh, dari kuntilanak sampai cintomang kali ada kali di sini. Oh, di sini. Pada ini ya, mereka di sini ya, saking dulu kami lahan saya, lahan pagi saya. Saking kosongnya ya, Pak ya. Ini kan dulu pas bekas landas pacu timbul, dulu pas pesawat terbang. Iya, apa pesawat terbang betul. Tapi sampai sekarang masih ada ya, Pak? Masih banyak, Pak. Oh, apa masih banyak? Masih ya? Banyak. Kayak di sini aja nih, di kantor saya aja nih. Oh. Orang tidur aja bisa pindah. Di sini nih, tapi di sono. Ya. Coba aja sama berarti di sini. Kecuali anak-anak sini ya, anak sini enggak jahil ya, tapi kalau orang-orang pendatang, ya jangan harap deh. Jaga aja, mana ada berani ke belakang kalau malam. Kagak berani kalau enggak bertiga berempat. Kalau pocong, Pak? Pocong ada. Ada. Banyak pocong di sini juga. Tapi pocongnya pocong-pocongan kayak. Yang pasti mah kayak kalau gitu kuntilanak. Gitu. Oh, kuntilanak. Kuntilanak itu pasti. Bobo-bobo pasti ada. Berarti benar ya, Pak ya, ada hantunya ya? Katanya melihat sih kayaknya. Katanya melihat, yang dikasih lihat. Iya. Tapi yang sih belum. Yang bisa lihat apa ya, dia bisa maksudnya tahu ya. Indra keenam gitu, matiin gitu. Entah deh, itu aku belum ketemu orangnya di sini. Mungkin yang si cleaning service itu kali ya, bisa apa, bisa ngelihat kali ya. Saya sih sering nanya, belum ada nggak sih, ada bang, tergantung yang ini ya, lihat ya apa, apa yang merasakan gitu ya. Tapi gimana sih, lu kan yang di dalam. Iya, tapi yang jelas ya, yang namanya juga bekas COVID kan banyak yang meninggal pasti pada datang dari mana, terbang ke situ. Kan kita nggak tahu, apalagi masih banyak yang kosong gitu kan. Jadi sarangnya juga, betul sih. Gila, pengeri juga ya. Tapi udah banyak yang ditempatin ya, Pak? Nanti paling dua acara doang, Mas. Kalau oh, acara-acara doang ya? Kalau ada event. Baru ditempatin ya? Iya. Ya paling kosong juga paling lama sebulan. Bulan, dua bulan, ntar ada lagi event dua minggu. Oh, berarti kalau ada event doang ya berarti ya? Setelah event kosong ya udah kosong lagi, ada lagi. Kosong lagi ya? Iya, yang paling ya itu dua bulan? Sebulan, dua bulan bisa, ya kan yang tiga bulan bisa. Tapi kalau menurut Bapak, kalau apa perasaan Bapak ada ini, ada hantu apa di sini nih kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya pribadi, saya gimana mau ngomong? Belum kelihatan lah saya aja, jangan malam. Enggak, kalau yang Bapak rasakan aja gitu loh. Kalau merasa sih ya pasti kayak ada di apa tuh, apa dilihat orang, apa ditungguin, ya kayak gitu. Oh, apa kayak gitu ya? Nah, paling kayak gitu merasanya. Merasa gitu. Kan kalau pas malam nih sepi gitu, saya muter. Sampai ke belakang sana. Iya. Belum nemu. Tapi kalau merasakan itu? Paling merasa kayak di
ada orang ada lihat ada sesuatu gitu ya kayak ada yang ngeliatin, kayak ada yang nungguin. Nggak pasti tengok lupa kosong kosong aja nggak ada kelihatan gimana juga. Oke Pak, aku makasih deh. Ntar. Ya aku loh ya. Ntar. Sampai sih Mas, aku ketemu Mas. Ntar coba sampai aku tanya sama yang lain dulu. Katanya serem. Ternyata saya sampai sini kabar-kabarnya sebelum saya kerja di sini bilang katanya mau begitu. Emang apa emang banyak hantu ya? Katanya. Emang banyak hantu ya. Katanya. Ya apa suara apa Pak? Oh. Oke Pak, apa makasih ya Pak ya? Tapi saya mikir Pak. Sampai jumpa.